Salam sehat sejahtera, YouTuber Ibrahim. Kali ini pelajaran ketujuh, saya contohkan penulisan yang bukan kaligrafi. Di buku tulis biasa kita pakai dua garis. Huruf pertama dalam bahasa Mandarin yang saya perkenalkan adalah wo. Tujuh guratan, satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. 7 guratan, wo artinya saya. Tulisan pinyinnya, wo, jika kalian ketik di komputer atau di HP, wo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya, wo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, huruf kedua, ni. Ni ada 7 guratan juga, ni artinya kamu. Ni, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ni, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ni. Pinyinnya ni. Artinya Anda. Demikian untuk kali ini. Dua huruf. Saya dan Anda, wo, ni. Terima kasih.